Bapak dan Ibu, para pemuda Islam, milenial Indonesia, dimanapun Tuan dan Puan berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di waktu menjelang berbuka ini, Allah izinkan kalbu kita terpaut dengan majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna linahtadiya lallaan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu wa rasul walhamdulillahi rabbil alamin. Saimin wa saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabarak wa Ta'ala hingga di Ramadan yang keempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita menikmati indahnya taubat, menikmati indahnya sujud, menikmati indahnya qiraatul Quran, menikmati indahnya mendengarkan majelis-majelis ta'lim. Maka sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah, tidak pantas rasanya kita memutuskan hubungan dengan seluruh perkara tadi, padahal ruh masih bersarang dalam jasad kita. Hamba-hamba Allah, di antara bukti seorang itu bersyukur kepada Allah adalah dia senantiasa menjaga kalbunya untuk bisa tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dia berzikir, dia beristighfar, dia bersujud, dia membaca Quran dan juga melakukan amal-amal yang lain. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat wa salam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Saimin wa saimat, cukuplah kita disebut sebagai seorang yang sombong di saat telinga kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, tapi kita sengaja mengunci lisan kita. Sungguh harusnya ketika kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan kapan saja, maka tanpa dipaksa kita akan melafazkan sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, saimin was saimat, mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah, Allah ridha mengizinkan kita bertatap muka, bahkan duduk bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Saimin was saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat-saat berbuka ini kita akan membicarakan sekelumit tentang kisah seorang manusia mulia, bukan nabi tapi namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran, yakni beliau adalah Luqman Al-Hakim. Ya, saimin wa saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan madrasah, di mana pada bulan ini kesempatan kita untuk ditarbiyah, kesempatan kita untuk meningkatkan pendidikan untuk anak dan keluarga kita. Maka langkah awal yang mesti kita tanamkan kepada keluarga kita, anak kita, adalah sebagaimana yang harusnya ditanamkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Sahabat sekalian,
kisah Luqman ini bisa kita temukan dalam surah Luqman, ya, surah yang ke-31 ayat yang ke-13. Lihat apa rentetan yang dia ajarkan kepada anaknya. Pertama sekali, Allah Jalla Jalalu menceritakan di dalam ayat ini, yakni, mari kita baca. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Kata Luqman kepada anaknya, wahai ananda, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran ketika Luqman mendidik anaknya, dan yang pertama sekali ditanamkan adalah tauhid. Nah, sahabat sekalian, saimin wa saiman, kita pun harusnya demikian. Pendidikan utama yang harus kita tanamkan pada keluarga kita adalah tauhid, yakni kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu. Kita harus ajarkan kepada anak kita bahwa ananda, yang menciptakan kita adalah Allah. Yang menciptakan mata, tangan, kaki, mulut, langit, bumi, seluruhnya adalah Allah. Dan Allah maha menguasai segala sesuatu. Allah kuasa memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah juga kuasa menimpakan azab kepada siapa yang Allah kehendaki. Jika Allah menghendaki kebaikan, maka tak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya kebaikan itu datang kepada seseorang. Juga sebaliknya, di saat Allah menghendaki keburukan kepada seseorang, maka tak ada yang bisa menghalangi keburukan itu, melainkan akan sampai kepadanya. Maka sahabat sekalian, tauhid adalah landasan utama kita dalam menjalani keluarga. Ketika keluarga kita jauh daripada landasan tauhid, maka pasti keluarga itu akan menjadi keluarga yang suram, keluarga yang hancur, berantakan. Karena di tengah-tengah keluarga itu tidak meyakini adanya kuasa Allah. Maka sahabat, saimin wa saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari tanamkan kepada anak kita pertama sekali adalah mengenal Allah. Ajarkan kepadanya bahwasanya Allah memiliki sifat, Allah memiliki nama. Contohnya, Allah itu Zat yang Maha Sami'un Basir. Allah Maha mendengar juga Maha melihat. Maka ajarkan kepadanya kebaikan sekecil apapun yang dia lakukan, maka Allah melihatnya, dan keburukan sekecil apapun yang dia lakukan, Allah juga melihatnya. Nah, ketika kita berhasil menanamkan pendidikan ini pada anak-anak kita, maka insya Allah keluarga kita akan aman. Kita harus tanamkan pada anak kita, nak, yang memberikan rezeki itu kepada kita adalah Allah. Jika Allah berkehendak melapangkannya, maka Allah akan lapangkan, tentu dengan usaha kita juga. Dan jika Allah hendak mempersempitnya, itu sangat mudah bagi Allah. Bisa saja Allah kirimkan penyakit sehingga kita tidak mampu bekerja. Sehingga ketika kita tidak bekerja, maka lihat, pendapatan akan sulit. Karena mengapa? Tidak ada yang kita lakukan. Tapi ketika Allah berkehendak baik, kita sedikit bekerja, Allah akan berkahi, maka lipat ganda akan kita dapatkan. Saimin wa saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain tauhid, kita juga mengajarkan bagaimana menghormati orang tua. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anashkur li wa liwalidayk ilayyal masir." Kita mesti mengajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, untuk memuliakan kedua orang tua mereka. Ya, jangan sampai anak-anak itu tidak mempandai memuliakan orang tua, tidak pandai menghargai orang yang lebih besar, tidak pandai bagaimana bertata krama kepada orang-orang yang di luar rumahnya. Nah, sahabat sekalian, saimin wa saimat, kita mesti mengajarkan kepada mereka agar mencintai orang tua. Kita tanamkan di hati mereka bagaimana perihnya ibu mereka, bagaimana perihnya orang tua mereka.
ada ibu, ada ayah. Sang ibu mengandungnya berapa lama? Sang ayah bekerja siang malam tidak tentu, pagi petang, panas terik hujan. Dia terus bekerja untuk anaknya. Oleh sebab itulah, orang tua itu menginginkan agar anaknya berbakti kepadanya. Maka kita mesti mengajarkan bagaimana cara berbakti kepada orang tua, terkhusus kepada guru, ya. Sekarang banyak orang tua yang sibuk bekerja, ya. Ada yang pergi pagi, pulang malam. Anak mereka berangkatkan sekolah. Maka peran guru adalah hal yang paling utama di sana. Bagaimana agar menanamkan cinta kepada peserta didik itu, agar mereka mencintai orang tua mereka. Sahabat sekalian, banyak lagi pendidikan yang harus kita ajarkan, ya, kepada anak kita. Di antara juga kita mesti mengajarkan kepada anak kita tentang tadi, sifat Allah dan juga asma Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan Luqman kepada anaknya, yakni ayat ke-16. Apa kata Luqman? Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman hendak mengatakan kepada anaknya bahwa, wahai ananda, ketahuilah tidak ada satu perbuatan pun, bahkan seberit biji sawi yang berada dalam batu atau di langit atau dalam bumi, niscaya Allah akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Latif. Allah itu sekecil, sehalus apapun siasat kita, siasat kalbu, siasat nyata, sehalus apapun Allah Maha Mengetahui. Dan pastinya Allah akan membalasnya kepada kita. Sa'imin sa'imat, maka di Ramadan yang berkah ini, mari kita tingkatkan tarbiyah kepada keluarga kita, ya. Kita tingkatkan bagaimana anak kita mencintai Allah, mencintai orang tuanya, dan dia menyadari bahwa Allah itu memiliki sifat dan asma, ya. Allah memiliki kuasa di mana saja dan di mana saja dia berada, Allah kuasa atas dirinya, dan Allah mengetahui apa yang dia lakukan, baik kelakuan kalbu ataupun jaharnya. Mudah-mudahan keluarga kita dilindungi Allah. Allah izinkan keluarga kita menjadi keluarga yang salih dan saleha, dan Allah izinkan kita berkumpul di akhirat kelak di syurga yang penuh dengan kenikmatan, dan tentunya di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.